Oke, selamat pagi bagi nanti teman-teman yang nanti hadir ya. Kali ini belum ada, biasanya udah ada. Kan nggak libur ya, ini ujian. Nah, tepatnya kan project, jadi ujiannya nggak hari ini, penilaiannya saja. Ini paling setengah jam cukup ya. Ya teman-teman tahu nilainya apa. Bagi yang lancar, progresnya ya pasti hasilnya memuaskan. Bagi yang nggak ngikuti progres, yaitu resikonya ya. Dan ini apa, ambil keputusan, berarti setiap keputusan ada resikonya gitu ya. Nah, teman-teman kalau nilainya merasa kurang bisa remedi semester depan ya, setelah yudisium atau semua nilai keluar disiakat, semester depan bisa mengajukan remedi, bayar ke admin, datang langsung ke kampus, nanti dapat bukti pembayaran, terus ditujukan ke saya, nanti saya kasih tugas ya. Jadi tugas untuk perbaikan, kalau perbaikan maksimal B ya, tapi perbaikan itu atau remedi telah semua nilai keluar atau yudisium, biasanya bulan apa ya itu ya, Juli atau Agustus besok. Oke, ini hari ini kenapa enggak pada ada yang datang ya, yang absen baru satu disiakat. Bentar tak cek dulu lagi. Yuk, kelas pertama. Yang harusnya ada 15 mahasiswa, enggak ada sama sekali yang datang. Kelas kedua yang harusnya ada 17 mahasiswa, datang 2. Disiakat sudah ada 2. Kelas ketiga yang harusnya 7 mahasiswa, belum ada yang masuk siakat juga. Ini pertemuan ke-18, jadi nggak ada pertemuan lagi ya. Ini langsung full screen saja biar kelihatan. Langsung saya sampaikan saja. Pertama, mahasiswa angkatan 16 yang mengulang ternyata nggak ikut progres sama sekali ya, progres mingguannya nggak pernah mengumpulkan project 3D nya sama sekali, jadi otomatis nggak punya project, nggak ada nilai mid, nggak ada nilai ujian, cuma nilai absen saja sekitar 50% ya, absennya jadi nilainya D. Udah angkatan lama, nah ini tetap remedi lagi. Terus absen 1 Muhammad Nur Alif, absennya lepas. Hari ini saya anggap masuk semua untuk memudahkan penilaian. Projectnya lancar, absennya 87%. Ukuran kasurnya panjang dan lebarnya salah. Dinahnya biasanya ini salah satu adalah simbol jendela itu banyak yang salah. Terus tinggi pintu kan tinggal milih ya, ada 2032 atau 2134, ini enggak dua-duanya berarti salah juga. Yang lain aman, ukuran tuh masuk nilai mid. Terus ini ujiannya hampir sempurna, dalam bagusnya penataannya, seninya totalnya 90 total semua, kalau UASnya 96 total, cuma mepet 90, jadi A ya. 90 sampai 100 itu A. Terus kedua, absen 2 Asa Rajasa Kendal, absen 93%. Project terakhir yang aksesoris atau kelengkapan tambahannya belum ditambahkan, hiasan-hiasannya belum ada, jadi progress 4 enggak ada. Yang langsung tak nilai project lead-nya untuk ukuran di mid 0,6 itu artinya
Ini malah ukuran kasur, dipannya bukan kasurnya. Ya, harusnya kan ukuran kasur ya, bukan dipan. Kalau ini yang dipannya bener, kasurnya salah. Jadi ya tak nilai separuh lah. Bukan kosong banget. Terus banyakkan juga ini lebar kursi ada salah, tak bukain coba. Kursi itu ke depan ya. Kalau ada sandarannya dihitung dari sandaran, bukan total kursi ya, tapi yang bisa diduduki ya. Dari sini kan kelihatan kosong melompong. Ini udah yang terakhir ya. Nah, yang terakhir meja, kursi, lemari, almari, kasur, dan yang wajib-wajib dok, yang lain nggak ada biasanya juga harus. Lebar kursi itu dari sandaran ya, bukan dari belakang sana ya. Karena yang difungsikan ini untuk duduk ya. Ini 362 mili, padahal kursi itu standarnya lebarnya 406 minimal. Ini 362 berarti kurang ya. Kalau ini total 406 benar totalnya, tapi ternyata dikurangi untuk sandarannya, berarti ada salah di situ. Apalagi salah. Yang lain kira-kira sama. Ini kasur. Kasur kan yang putih ini ya. Ini 1902, nggak ada ukuran kasur seperti itu ya. Lebarnya juga 1251 nggak ada. Yang benar malah ukuran dipannya ya, padahal yang difungsikan adalah kasur ya. Harusnya ini ukuran kasurnya yang 2032 dikali 1371 ya, karena ukuran dipannya awalnya di denahnya benar, waktu buat 3D salah, tak nilai separuh. Cek sinyal lagi. Oke, yang absen udah ada 4 ya. Dengan project seperti itu banyak kosongnya ya, tak anggap separuh lebih sedikit, nggak lengkap ya, perlengkapannya separuh juga 5, bisa dapat AB ya. AB itu 80 mepet juga ya, 80 sampai 90 ke AB. Kesalahannya cuma minimal ada di kursi aja, yang ini kesalahan antara dipan dan kasur. Terus project 4 gak ada, absennya hampir penuh. Jadi yang lain bisa mendukung, jadi bisa naik ke AB. Absen 3 tidak mengumpulkan project sama sekali, baru datang kuliah baru sekali dok, di pertemuan kedua habis itu ngilang ya, sampai ujian nggak kelihatan orangnya, dan pasti nggak buat tugas, nggak ada nilai. Jadi ngulang, ini ngulang, itu ngulang, nggak ada perbaikan. Jadi ikut adik kelas tahun depan, nggak tahu yang ngajar siapa ya, yang buat jadwal besar. Terus absen 4 AB itu absennya 93% lebih. Tak bukain ya. Dina kebanyakan itu kesalahannya ada di simbol jendela. Simbol jendela itu satu dunia sama dengan buat simbol sendiri. Nanti tukang-tukang nggak paham itu bentuk apa. Ya, dibuat kotak itu tahunya nanti malah itu ada bak di situ. Simbol jendela kan cuma tiga garis saja. Garis yang tengah adalah kaca, garis yang pinggir adalah busanya. Udah. Cuma gitu aja. Sama dengan contohnya, materinya kan udah di copy, itu tinggal nyontoh. Tapi kalau nggak ikut contohan yang pasti salah. Ini jendela nggak ada kacanya, ini kan kurang garisnya ya, garis tengahnya.
kurangnya cuma di situ dong. Terus yang disilang itu pasti bufet atau almari. Pintu benar, simbol kasur benar. Jadi 0,9 cuma simbol jendelanya yang salah. Terus yang salah apa lagi? Tinggi kasur. Tanpa selimut, ini selimutnya tak hapus dulu berarti. Rp400 padahal tinggi kasur yang di teman-teman kopi itu minimal 406 sampai 609. 406 ini cuma 400, jadi salah di tinggi kasurnya. Kalau panjang lebarnya ini lebar 1930, benar kasurnya bukan di depannya. Terus panjangnya sampai sana ya, 2134 benar. Nah, ini not respon ya. Lebar meja salah juga. Lebar meja itu standarnya yang kedua ini ya. Ini tak gedein lah fontnya. Nanti setengah jam cukup, yang lain tinggal lihat nilainya. Yang nilainya merasa kurang ya, bisa remedi semester depan. Setelah semua nilai keluar di siakat, baru remedi. Lebar meja, meja kerja ya, 762 minimal. Lebarnya 762. Kita lihat meja kerja itu sebelah mana. Oh, yang itu. Ini teksturnya masih warna aja, nggak ada teksturnya, cuma warna, jadi kurang juga nanti nilainya. Nggak ada tekstur kayu atau tekstur metal di sini. Kalau cuma warna kurang ya, karena warna dan tekstur, jadi tahu bahannya apa. Ini lebarnya 609 ya, kurang dari 762. Jadi nggak ikut teori ya, berarti salah, karena mid itu ini teori ya, ukuran-ukuran. Terus tinggi pintu salah. Tinggi pintu itu yang atas sendiri, ini tak kopikan dari materi yang udah tak kopikan teman-teman ya, dulu udah tak kopikan di PowerPoint-nya ya. Tinggi pintu kalau nggak 2032 untuk residential atau tempat tinggal atau institusi atau kantor, 2134 atau 2032, tinggal pilih. Kalau salah berarti bukan dua-duanya. Lubangnya ya, pintu ya, karena yang untuk lewat kan lubangnya. Gak mungkin orang nabrak kusen. Ini 1982. Kurang ya, tapi salah juga. Gak dicek kembali. Terus detail tekstur warna dapat nilai separuh, banyak yang gak dikasih tekstur, cuma warna-warna aja. Ya, ini warna-warna aja, nggak ada tekstur kain. Ini cuma warna biru, warna putih. Itu nanti jadinya kayak tembok semua. Kalau tembok nggak pakai tekstur nggak apa-apa. Ini warna-warna default malah, belum diwarnai sama sekali. Warna defaultnya SketchUp. Oke. Ya, banyak yang belum diwarnai, jadi nilainya separuh lebih. Masih banyak masih ada beberapa kekosongan, maksudnya biasanya kurang. Atau penataannya ya, antara itu, ini lebih di daerah sini dan sini. Jadi seolah-olah kamarnya masih terlalu luas dengan barang yang terlalu sedikit, maksudnya ruang kosong gitu. Kelengkapannya lumayan ya. Barang-barang udah ada semua, tambahnya ada ya.
jenisnya ya, jenisnya lumayan lengkap, estetikanya biasa, biasa itu 7, 8 lumayan, 9 bagus gitu ya. Totalnya 83, mau ke 90 naik, harus butuh 7 poin, agak susah, nilainya AB. Terus absen 5, ini kalau rapi, ikut progres semua itu banyak yang A ya. Yang A kita nggak perlu bahas, absen 100%, Mbak Eli 1-4 progresnya ikut terus. Ini berarti sama kesalahannya dengan tadi. Biasanya denahnya adalah simbol jendelanya. Simbol jendelanya salah. Panjang lebar kasurnya malah dipanya bukan kasurnya. Jadi nilainya 0,6. Tinggi kursi itu salah, tinggi kursi ada di sini. Nanti bisa dicek sendiri. Bantalan duduknya ya. Minimal 381, maksimal 457. Berarti tidak di antara itu. Ini salah. Yang lain benar. Ya, ukuran yang lain benar, lebar panjangnya benar. Panjangnya kan bebas ya, meja dan kursi itu. Detail tekstur warnanya sama, kurang banyak, banyak yang belum dikasih tekstur, cuma warna-warna aja. Tapi estetikanya, keindahannya lumayan. Ya, enggak cuma biasa tapi lumayan. Nilainya 91 ya, di atas 90 jadi A. Kuku A, walaupun mepet 90. Kuku yang salah adalah lebar kursi, tinggi pintu, panjang dan lebar kasur enggak pakai ukuran yang standar, entah itu kasur atau dipannya. Aslinya kasurnya, tak maafkan kalau salah ukuran malah dipannya, itu 0,6, tapi kalau enggak dua-duanya ya 0. Terus ini adalah simbol jendela biasanya, absennya 100%. Terus ya Sinta, absen 100%, tugas rapi, masuk tugasnya 4 itu sampai propertinya ada semua, lebar kursinya salah ya, di dinas bener mungkin, tapi ternyata ngitungnya nggak dari sandaran tapi malah lebar kursi keseluruhan, bukan yang difungsikan ya. Kan punggung kita nabrak sandaran ya, lebarnya pasti dikurangi sandaran. Kalau sandarannya semakin tebal semakin nggak nyaman. Jadi kesalahannya ada di lebar kursi. Detail tekstur warna, ada satu objek yang belum dikasih tekstur ya, biasanya kasur atau lemari itu. Estetikanya lumayan ya, yang 9 bagus ya. Ah sama Lulu, ini kendal semua ya, yang A kebanyakan dari kendal. Ini benar semua ukurannya kecuali denah, biasanya simbol salah, satu simbol salah ya, kebanyakan tuh simbol jendela. Absen walaupun aslinya cuma 68,75%, nggak masuk 1 2 3 4 5, 5 kali kalau hari ini tak anggap masuk semua, nggak masuk 5 kali. Walaupun ini nggak sempurna-sempurna banget, nilainya di atas 90 udah naik 1 poin. Mbak Aulia nggak sampai 90, kurang 6 poin, agak jauh. Mbak Aulia kesalahannya ada di tinggi pintu, lebar kursi ini kayaknya geser dikit 1 mili, 1 mili 2 mili, tak maafkan ya, 1 mili besar. Terus panjang dan lebar kasurnya salah, nggak ikut teori ya, bikin ukuran sendiri jadi salah total. Denah sama ya, kebanyakan denah kesalahannya ada di jendela. Mbak Aulia absennya 93%, nggak masuk sekali. AB ya. Terus Rajib Aji Utomo A, mepet 90. Biasanya kalau kurang 1 poin tak naikkan ya. Salah satu nilai tak naikkan biar jadi 90, kalau 89. Tapi kalau
kurangnya 6 poin ya nggak bisa ya, harus naikin 6 nilai kan nggak mungkin. Estetikanya biasa tetapi lengkap, natanya punya ruang kamar ya, bukan rumah ya, ini kamar bukan rumah, tapi ternyata ada yang salah persepsi, kamarnya disekat-sekat lagi jadi kayak rumah. Rumah 7 meter kali 7 meter terlalu sempit, itu kamar, kamar idaman gitu ya. Ruang kosong berarti penataan dengan luas segitu itu ya, kamarnya nggak terlalu luas untuk barang-barangnya, pas gitu. Kesalahan ada di tinggi pintu dan tinggi kursi dan lebar meja. Terus denahnya biasa jendela. Terus Indrianti nggak ikut tugas sama sekali, cuma datang pertemuan kedua. Nilainya E, ulang. Nilainya cuma 1 dari 100. Galang Fastino total 100, lengkap. Jadi absen 100, tugas masuk terus 100. Meet-nya ukurannya benar semua, dari detail, dari tanah sampai ukuran. Anggap nilai sempurna sekalian. Benar dan bagus banget gitu ya. Jadi nilainya total gak ada kurangnya 100. Kalau mau tak nilai 99 kok tanggung banget ya, 100 sekalian. Yang hijau-hijau itu di minggu-minggu terakhir udah ngumpulin di email atau project akhir, tapi memang masih ada yang ternyata ada yang tugas empatnya belum, Mas Asa itu ya, 3D-nya belum kasih hiasan-hiasan. Terus dari 605 tidak ada yang mengumpulkan tugas sampai tugas 4. 1, 2, 3, 4, 4 ini dulu ya, yang bawah mungkin ada nanti. Asya Yuda tugas 4 belum, Mbak Irsrona Samra Jaratul itu 3D-nya belum ada temboknya, mungkin ini nanti bisa dicek lagi. 3D-nya belum ada, cuma denah tok, 3D-nya belum sempurna, harus nggak ada hiasan-hiasannya, kelengkapannya nggak ada. Freddy kurang tugas 4 kelengkapan, Alfioni malah denah nggak ada. Terus ini kesalahan banyak banget ya, hampir karena 3D-nya belum lengkap ya. Nah, menilainya ini banyak, masih banyak yang salah ya. Ya dicek lagi, kasurnya ukuran salah semua ya, pintu salah semua, kursi banyak yang salah. Jadi langsung di sini kelihatan Asaidah nilai BC, Rona nilai D, remi D, karena hanya sampai denah, nilainya setengah-setengah ya. Ukuran denahnya kalau benar nilainya setengah karena nggak ada 3D-nya. Ini panjang lebarnya benar, tetapi cuma denah, nggak ada 3D-nya. Ya, cuma denah-denah aja yang benar, ukuran-ukurannya sesuai denah benar, tapi 3D-nya salah, jadi nilainya separuh-separuh, yang kosong itu salah. Nilai mid-nya 35 karena nggak ada 3D-nya sama sekali, makanya UAS-nya kosong. Remedi semester depan, bayar lagi ke admin ya. Atau ngulang kalau pengen nilai AB atau A. Kalau remedi kan maksimal B. Terus Freddy DC, Alfioni C ya, tadi udah dibahas, projectnya nggak selesai semua. Terus 605 lagi, Agus Ainul yakin 3D-nya belum sempurna, tak nilai separuh, kurang lebih separuh ya, 65 gitu. Ukurannya banyak yang salah, meja lebar tinggi salah, kursi lebarnya salah, pintunya lebarnya salah juga. Panjangnya kasur 0,6 itu berarti panjang dipannya di denah bener, tapi waktu jadi 3D salah, bukan kasurnya malah dipannya. Ini denahnya 0,3, jadi denahnya cuma kotak-kotak aja, nggak ada simbol-simbolnya, itu salah semua.
cuma kotak-kotak aja kalau dikasih ke tukang bingung. Ini kok kotak semua, nanti jadinya nggak tahu jadinya apa itu nanti. Nggak tahu itu kasur, tapi jadinya semenan semua nanti. Jadi blok-blok semua. Terus Bian absen 62%, tugasnya udah lengkap, ada kesalahan dua, biasanya ini simbol silang, simbol lemarinya atau simbol kasur dan simbol jendela, biasanya itu antara tiga itu salahnya. Terus ukurannya benar semua, ukuran 3D dan denahnya. Terus semua tak anggap asli, buat sendiri, yang wajib ya, yang wajib-wajib kasur, lemari, tak anggap semua udah tak cek dulu-dulu udah asli, tapi yang biasanya kan boleh download. Detail warna tekstur ada satu bagian yang belum dikasih tekstur, jadi nilainya turun sedikit, satu bagian dok. Penataannya bagus, lengkap, gambarnya bagus, 8 tuh udah masuk bagus, poin 93 A. 605 yang dapat nilai A baru satu ini ya. Ya, terus Diva D baru sampai denah dok, nggak ada 3D nya ya, denah pun nggak lengkap. Datang cuma 1, 2, 3, 4, 5 kali dari 16 pertemuan. 18 pertemuan kan 2 kali libur minggu tenang ya. Dari 16 cuma datang 5 kali, berarti nggak ada separuh. Terus Velian Ekal absen 93%, nggak datang sekali biasanya itu. Tugasnya 100. Ini biasanya simbol jendelanya salah, lebar meja salah, lebar kursi salah. Masih banyak kosong ternyata ya. Kita lihat kosongnya seberapa. Nanti tak buka semua ya, karena proyeknya kan berat-berat. Kalau kebanyakan buka SketchUp nanti takutnya komputer saya nggak kuat ya. Kalau cuma satu proyek sih nggak apa-apa, tapi kalau gantian ada yang ratusan mega gonta-ganti, tadi kan sempat responding ya. Takutnya nanti menghambat kuliah karena nunggu SketchUp aja. View kamera perspektif, tak pakai perspektif dulu. Oke, masih banyak kosongnya. Ini cuma bikin yang ya, ruangan sebesar ini terlalu banyak kosongnya. Kosongnya hampir separuh ya. Ini bisa engklek sepak bola di sini. Ini cuma yang wajib-wajib aja yang dibuat, ketambahan sofa dan TV, terus hiasan dinding. Masih banyak kosongnya, tekstur nggak ada, cuma warna-warna aja, makanya nilainya separuh semua. Kelihatan ya, estetikanya dapat separuh. Nilainya B ya, standar ijazah. Kalau standar lulus C ya. S1 tuh kalau nilainya IP2 itu bisa dilulusin. Tapi kalau pengen berguna untuk daftar kerja ya minimal 3 IP-nya, berarti B semua. Terus Muhammad Syarif Dayatullah AB, totalnya 84. Estetikanya mendekati lumayan, berarti masih kurang ya. Penataannya cukup, cuma kelengkapannya kurang dikit, warna teksturnya belum kasih tekstur, warna-warna aja. Tinggi kursi salah, kasurnya ukurannya salah semua, di 3D-nya di denahnya bener. Ini ternyata ini ukuran dipannya bukan kasurnya, padahal saya mintanya kasur bukan dipan, bukan tempatnya kasur tapi kasurnya. Terus 0,8 itu berarti ada dua kesalahan, ada di biasanya lemari simbol silang atau simbolnya kasur yang ada dua bantal, itu bukan kotak biasa, dan simbol jendela. Progresnya lengkap, absennya lengkap, tapi banyak kesalahan ukuran di sini dan tekstur juga nggak lengkap, tekstur jadi nilainya kurang 6 poin jadi AB. Vincent Kunting itu berarti nggak pernah ngerjain sama sekali.
ya. Absennya juga baru berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dari 16 pertemuan gak pernah ngerjain tugas, lead, dan jadi cuma dapat nilai absen ya. 40% absen berarti nilai 4 di total. 4 dari 100. Padahal untuk remedi minimal 5 ya. 50% absen. Absennya enggak, walaupun enggak ngerjain tugas apapun, enggak ujian, enggak meet, tapi kalau absennya 50% untuk online ini tak boleh ikut remedi tanpa harus mengulang. Remedi aja berarti bayar lagi, tetapi enggak perlu kuliah, cuma ngerjain tugas. Bisa tugasnya baru, bisa tugas yang sama. Sampai mana tadi? Bincang ya. Terus mudanan B, ini tak tutup dulu. Nanti bisa dicek sendiri, banyak yang enggak kasih tekstur ya, cuma warna-warna aja, jadi nilainya separuh, kurang lengkap dan hasilnya kurang enak dilihat ya. Dikit lagi lumayan ya. Tinggi pintu salah, tidak ikut teorinya padahal tinggal di download diikuti saja, tapi banyak tinggi pintu yang salah. Tinggal milih kan 2302 atau 2132 ya. Ya, 2032 atau 2134. Tinggal milih, tetapi banyak yang salah nggak pakai ukuran. Panjang dan lebar kursi salah. Lebar meja salah. Kasur panjang dan lebarnya salah. Denahnya yang salah adalah biasanya jendela dan kasur. Simbolnya. Ini nilai separuh, jadi kelengkapannya sangat kurang. Biasanya Ahmad Faisal bawahnya tidak mengerjakan tugas sama sekali, cuma absen 80% saja, berarti poinnya 8 ya, ini kan 10% kalau total. Kalau lengkap 10% absen itu dapat poin 10, kalau lengkap minimal 50% absen, nggak ngapain-ngapain, bisa nggak harus ngulang, bisa remedi, tapi ini udah lebih 80%, 81-an, di poinnya 8 di ya, nggak E lagi, nggak harus ngulang. Andika Romaji AB mau ke 90 butuh 7 poin ya. Biasanya kesalahan ada di mid ini, banyak simbol yang tidak lengkap, simbolnya nggak standar. Nanti bisa dicek dengan simbol standar yang ada, sudah pernah tak share itu di PowerPoint. Simbol pintu seperti apa, simbol kasur seperti apa, nggak cuma kotak-kotak aja, bukan ditulisi gitu, bukan. Jadi orang yang nggak bisa baca pun ya, teks itu tetap bisa, tukang ya, kalau silang itu berarti lemari, kalau kotak-kotak biasanya meja, itu meja kursi pasangan. Kalau kotak besar harus ada bantalnya, dua itu kasur, jendela itu garis tiga yang seperempat lingkaran, itu pintu ya. Panjang dan lebar kasur salah, bisa dicek lagi nanti bener atau enggak salahnya. Tinggi pintu juga salah. Estetika lumayan, kelengkapannya lumayan, penataannya masih beberapa ada sudut bagian kosong, bagian ruang yang terlihat agak kosong. Jadi ruangannya masih terlihat terlalu besar untuk jumlah barangnya. Detail tekstur warna ada satu bagian yang lupa belum diwarnai, jadi masih default biasanya. Atau belum kasih tekstur. Selain tembok, kalau tembok tanpa tekstur nggak apa-apa. Nilainya AB. Terus Diva dan Muhammad Nurizki BC BC. Jadi rombongan 605 yang dapat A siapa ini? Dian. Satu orang. Yang paling banyak Kendal ya. Kendal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 mahasiswa. Yang A di Kendal, 605 yang A 1. Terakhir Sruwen yang A 1, 2, 3, 3.
tiga dari dikit sih, cuma 1 2 3 4 5 6 dari 5. 3 dari 5, yang 2 kan ini nggak pernah ada orangnya ya. Terus Dedi Arianto cuma absen aja 60% biasanya. Ya 56%. Nggak ngerjain sama sekali. Di Remedy terus Matori Abdul Jalil biru, itu berarti proyeknya nggak selesai. Proyeknya nggak selesai. Dinahnya nggak sempurna. 0,25 itu berarti denah apa ya? Kayaknya gambar JPEG, coba kita lihat. Absen 33. Ini hampir selesai ya pembahasan kita. Baru sekali mengumpulkan tapi langsung dilengkapi. Ternyata juga dicek belum lengkap banget ya. Makanya kan saya mempermudah teman-teman. Projectnya kita buat 3 bulan ya. Dulu kan 3 bulan dari pertemuan kelima sampai ke enam sampai terakhir kemarin, dicicil biar nggak berat di akhir gitu. Kalau nggak punya komputer ya punya teman akrab satu lah gitu. Dinahnya cuma pintu aja. Oh iya, dinahnya cuma buat pintu ya, nilainya 0,25. Ini kamar bukan rumah, kasih sekat ya nggak apa-apa. Udah gitu ini cok ya. Kosongnya kan melompongnya banyak ya, masih kebanyakan kosong di situ. Kesannya kamarnya terlalu luas untuk barang-barang yang ada, tapi sampai tugas 4 ada ini, jadi ada properti-properti lain, hiasan-hiasan dinding atau hiasan bawahnya. Ini bentar, tugasnya ini kok setengah, kenapa ya sih? Bentar, tak hitung setengah. Kelengkapan meja, kursi, kasur, lemari ada semua, berarti ini tak buat satu ya, nggak jadi setengah. Naik nilainya jadi apa nih? Jadi B ya. B tak naikin satu, kenapa tak kurangi jadi 8? Aslinya ada yang nggak asli, nggak kursinya ini saya agak curiga ya, terlalu halus untuk orang belajar. Ini kayak profesional yang buat dengan detail bautnya gini. Ini biasanya download, padahal kalau meja kursi harus buat sendiri. Ya ada itu nggak bisa tahan naik kan, kan kurang satu poin ya ini. Matori Abu Jalil kurang satu poin ke api, tak naikkan yang ruang kosong, ada yang kosong tadi nggak bisa saya naikkan. Lengkapnya oke, tak anggap lumayan lengkap, tak naikkan satu. Oh B ya, 80 ya, ya udah 80 polnya B. Kalau untuk ke up bentar, ini 79 biasanya. Nah itu 9,7. bentar, kurang satu poin, tak angkat mana lagi. Ya sementara anggap lengkap 10 di sini, karena kurang satu poin tak angkat mau saya AB ya. Kekurangan ada di denah, cuma itu aja. Kalau denahnya itu dibuat ya bisa A, walaupun nggak pernah absen ya, absennya datangnya 2 kali, tapi projectnya ternyata ngumpulin, ukurannya bener semua ternyata ya. Ada satu yang nggak begitu asli, itu kita cek apakah benar. Rp990.1905 benar kasurnya, bukan dipanya, jadi paham. Mungkin sibuk ya, nggak pernah ikut live, tabrak sama jam kerja, padahal cuma absen aja 1 menit cukup, tapi ternyata ukurannya bisa nerapin benar semua. Jadi itu membantu banget, nilai midnya 94, hanya
hanya kurang di dina aja. Jadi nilai mid-nya itu membantu banget ke nilai api. Royhan A, Rudy Utama 90 A juga. Ya nggak perlu kita bahas banyak-banyak ya, karena udah A, walaupun ada salah tetap terima ya. Ini nilainya walaupun tak buat satu ya tetap A. Tinggi meja salah, lebar kursi salah. Absen nggak masalah, lebih dari separuh. Udah habis. Habis, berarti ini tak save. Tak ulangi dari awal kalau mau ngecek ya, atau screenshot. Besok tak masukin ke siakat nilai ini. Rabu besok. Ini masuk siakat terakhir, jadi tak kasih absen nomor 0 ya. Mahasiswa ngulang, nggak bikin tugas, udah ngulang tetapi tidak memperbaiki dulu kekurangannya apa. Untuk nggak ngulang lagi tapi hanya remedi, terus Ahmad Nur Alif A, Asara Jasa A, M. Faris E, Citi Husnul A, B, Eli, Kuko, Yasinta, Lulu A, Aulia A, B, Rajib A, Galang Pasino A, Asayib Sukendal, terus dua orang ini terakhir nggak ada kabarnya sama sekali, mungkin udah keluar. Terus sekarang dari 605 Asayidah BC, Rona B, Freddy BC, Alfioni C, karena proyeknya nggak selesai dalam 3 bulan nggak selesai. Biasanya ujiannya cuma 2 minggu ya, ini tak buat 3 bulan ya, nyicil ternyata juga nggak selesai. Aku ya Ainul BC, Bian perwakilan yang dapat A di 605, Diva D, Velian Ekal AB, proyeknya nggak lengkap tadi. Mama Sari Hidayatullah lumayan AB, sudah di atas standar nih. Terus Vincent E ngulang, nggak bisa remedi, ngulang itu bareng adik kelas ya kalau E. Mudahanan B, standar ijazah, Ahmad Faisal D, Andika Romaji AB, Deva dan Muhammad Nuriski BC, Dedi Arianto D, Matori Abdul Jalil, ini seruan sekarang. AB Faris Amiruddin A, nggak ada orangnya, Edwin E, Rohen Rudu Utama A, nggak ada orangnya lagi, Doni E. Udah, ini udah nilai final semua. Yang mau remedi semester depan nunggu nilainya keluar, biasanya Juli atau Agustus. Bayar ke admin cabang masing-masing, ketemu langsung adminnya, karena di print ya gitu bukti pembayaran remedinya. Per mata kuliah ada rupiahnya, nggak tahu, saya nggak apal. Tahun ini ada berapa puluh ribu ya, per mata kuliah remedi itu. Nanti tinggal maju ke saya, tak kasih tugas atau meneruskan ini. Nilai maksimal remedi B, kalau pengen AB atau A, ngulang. Ya, saya kira cukup. Sudah dapat nilai semua. Yang tidak lengkap ya, itu resikonya, kenapa 3 bulan, kurang lebih 3 bulan tidak dapat menyelesaikan. Dulu kayaknya ada yang ngomong, kalau terakhir-terakhir mungkin lebih semangat karena idenya keluar, ternyata nggak tahu dulu yang ngomong siapa, lupa. Ternyata banyak juga yang nggak selesai. Kalau nggak punya komputer kan, dulu udah ada, saya sudah kasih solusi ya. Minimal satu orang temenmu yang punya laptop bisa ngerjain bareng, gantian kan bisa. Oke, saya kira cukup. Pertemuan terakhir, nggak tahu kita ketemu lagi atau nggak di mata kuliah yang lain. Saya akhiri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah selama saya ngajar ya.